Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Rosna binti Yunus dalam tajuk Junjungan Yang Mulia bahagian akidah Pendidikan Islam tahun 4. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 91. Di antara standard pembelajaran bagi tajuk ini adalah untuk meyakini konsep beriman kepada Rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, objektifnya ialah supaya di akhir pengajaran, murid dapat menyatakan pengertian Nabi dan Rasul dengan tepat. Murid dapat membaca dalil nakli kewajipan beriman kepada Rasul dan dengan betul. Murid dapat menyenaraikan 25 Nabi, nama Nabi dan Rasul dengan tepat. Murid dapat menyenaraikan 4 peranan Rasul dengan betul, sekurang-kurangnya 4 peranan. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan beriman kepada Rasul dengan tepat. Okey. Seterusnya tengok maksud Nabi. Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Okey, mari kita tengok maksud Rasul pula. Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey, di sini terdapat sedikit sahaja perbezaan di mana Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain tetapi untuk diamalkannya sendiri. Manakala Rasul untuk diamalkan sendiri dan untuk disampaikan kepada orang lain. Dari segi sifat, Nabi mestilah seorang lelaki. Begitu juga dengan Rasul dari seorang lelaki. Tidak ada Nabi dalam kalangan perempuan. Okey, seterusnya murid-murid, mari kita senaraikan perbezaan di antara Nabi dan murid, Nabi dan Rasul. Mari kita senaraikan. Nabi dalam rumah yang berbumbung hijau, Rasul dari rumah yang berbumbung biru. Mari kita tengok. Okey, seorang lelaki, Rasul, seorang lelaki. Nabi kurniakan wahyu. Rasul pun dikurniakan wahyu. Wahyu untuk diamalkan. Rasul pun wahyu untuk diamalkan. Tapi Rasul diperintah untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi tidak ada. Okey. Murid-murid, seterusnya kita tengok kepada hukum beriman kepada Rasul. Hukum beriman kepada Rasul. Ya, dalam Islam, kita selalu berjumpa dengan hukum-hukum. Antaranya harus, makruh, haram, sunat, wajib. Dalam kes ini, dalam kes beriman dengan Rasul, hukumnya adalah wajib. Ya, murid-murid, wajib. Ia bukannya harus, ia bukannya makruh, ia bukannya haram, ia bukannya sunat, tetapi murid-murid perhati betul-betul ya dan hayati betul-betul supaya di akhir pengajaran ini murid-murid dikehendaki menyelesaikan soalan kuis. Okey, dalil beriman, wajib beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul merupakan rukun iman. Jadi, setiap
wajib mesti ada dalil. Setiap sesuatu perkara dalam Islam, setiap arahan yang dikemuka dalam Islam terdapat hukum, maka ianya disertai dengan dalil. Dalil bagi wajib beriman kepada Rasul ialah surah An-Nisa ayat 136. Ayatnya berbunyi begini ya murid-murid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Okay. Apa maksudnya? Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Okay. Tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Aminu, berimanlah kamu. Billahi, dengan Allah dan wa rasulihi, dan Rasulnya. Maknanya, inilah dalil yang menunjukkan kita wajib beriman kepada Rasul. Okay, seterusnya. Bilangan Nabi. Ya, bilangan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ialah 25 orang. Dari 25 orang terdapat 5 orang Rasul, Ulul Azmi, iaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Rasul Ulul Azmi ini adalah merupakan rasul yang memiliki kelebihan, iaitu dari segi ketabahan. Ketabahannya melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Dengan sebab itulah mereka digelar Rasul Ulul Azmi. Okey. Mari kita tengok nabi-nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya murid-murid, bagi yang berada dalam kotak merah, kotak kuning ini adalah Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berada dalam kotak kuning ini merupakan rasul-rasul yang digelarkan sebagai Rasul Ulul Azmi. Okey, murid-murid, mari kita isi tempat kosong dengan nama-nama Nabi. Okey, pertama, Adam. Kedua, Idris. Ketiga, Nuh. Empat, Hud. Soleh. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, kita seterusnya mari kita meneruskan pembelajaran kita, iaitu Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi. Terdapat 5 orang Rasul Ulul Azmi, iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya murid-murid. Sekarang mari kita mengasah minda kita. Kita isi tempat kuning ini dengan nama
nama Rasul Ulul Azmi. Musa. Seterusnya. Dan Wasallam. Okey, Ustazah harap murid-murid semua jelas dengan apa yang Ustazah sampaikan. Okey, murid-murid, ke pembelajaran kita seterusnya. Okey, pembelajaran kita seterusnya adalah tentang peranan Rasulullah. Ya, apa itu peranan Rasulullah? Mari kita perhatikan. Iaitu pertama, menyampaikan wahyu Allah. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kepada Nabi dan Rasul. Okey, mendidik manusia berakhlak mulia. Ini adalah peranan Rasulullah. Iaitu berakhlak mulia. Mendidik manusia supaya berakhlak mulia. Yang seterusnya, mengajar cara beribadah yang sempurna. Ya, sebagai seorang rasul, wajib mengajar kita cara beribadah dengan sempurna. Cara solat yang sempurna, cara menunaikan zakat yang sempurna, cara menunaikan haji yang sempurna. Dan semuanya adalah telah pun disampaikan kepada kita, iaitu menerusi Al-Quran dan hadis, ya. Banyak-banyak hadis menerangkan tentang cara beribadah. Hadis itu adalah suatu daripada Rasulullah untuk mengajar kita beribadah. Menjadi contoh teladan kepada manusia. Semua rasul yang diutuskan, Allah telah melengkapi mereka dengan tauladan yang mulia, dengan sifat yang mulia, tingkah laku yang mulia, kata-kata yang mulia. Seterusnya, menjelaskan cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul, nabi dan rasul telah menjelaskan kepada kita cara hidup yang diredai oleh Allah. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan garis panduan yang lengkap untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Okey, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah. Peranan Rasulullah bukan setakat membimbing manusia tetapi juga membimbing jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, murid-murid, perhatikan kesemuanya apa yang tercatat di sini. Dan cuba memahami dan menghayati. Okey. Seterusnya, Ustazah pergi kepada pembelajaran yang seterusnya. Iaitu untuk kita mengulang balik apa yang kita pelajari tadi. Mari kita isi semula peranan Rasulullah. Pertama, menyampaikan wahyu. Kedua, mendidik manusia berakhlak. Ketiga, mengajar cara beribadah yang sempurna. Keempat, menjadi contoh teladan kepada manusia. Kelima, menjelaskan cara hidup yang diredai oleh Allah. Dan keenam, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Seterusnya, murid-murid, kita pergi pula kepada kepentingan beriman kepada Rasul. Ya, murid-murid, mari kita baca dan kita perhatikan serta kita hayati. Apakah kepentingan beriman kepada Rasul? Kenapa kita perlu beriman kepada Rasul? Ya, apabila kita beriman kepada Rasul, timbul keyakinan dalam diri kita dan kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat. Ya, kita akan melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh kerana kita percaya dengan Rasul, Nabi dan Rasul. Okey, seterusnya, apabila kita beriman kepada Rasul, kita akan meneruskan dakwahnya, dakwah Nabi dan Rasul. Sentiasa melakukan kebaikan supaya kebaikan itu dipandang tinggi oleh orang-orang bukan Islam, terutamanya tentang cara hidup Islam, tentang
kebaikan orang-orang Islam. Sentiasa berakhlak mulia. Kalau kita beriman kepada Rasul, kita akan menjaga akhlak kita. Kita akan menjaga perlakuan kita dari segi tingkah laku kita, perkataan kita dan pergaulan kita. Ya. Melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Apa yang Nabi ajar kita. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis terutamanya. Kita ikut, kita laksanakan. Nabi menyuruh kita solat, kita solat. Nabi menyuruh kita puasa, kita puasa. Nabi menyuruh kita menunaikan haji, kita menunaikan haji. Nabi suruh kita berbuat baik dengan ibu bapa, kita berbuat baik ibu bapa. Kerana Nabi itu menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, kita meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan. Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh was-was dengan apa, dengan Nabi, dengan kewujudan Nabi, dengan utusan Allah iaitu Nabi kepada kita. Jadi kita perlu meyakini dan kita menyayangi Nabi walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi ataupun mengenali Nabi, tetapi kita boleh mengenalinya melalui sirah, melalui sirah Nabi, melalui apa ni, Al-Quran, melalui hadis. Okey, seterusnya murid-murid, mari kita mengulang kembali supaya ingatan kita lebih kepada kepentingan beriman kepada Rasul. Ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Nabi sebagai utusan. Okey. Ya, bagus. Okey, seterusnya. Okey, tentang bukti beriman kepada Rasulullah. Apa dia bukti? Bagaimana kita nak membuktikan bahawa kita ini sangat beriman kepada Rasulullah? Ya, pertama, menelusuri kehidupan, sirah kehidupan Nabi dan Rasul. Kita banyak membaca kisah-kisah Nabi, banyak membaca Al-Quran sebab di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah Nabi, dan meneroka apa jua perjalanan hidup Nabi. Ya, biasa bila kita sayang seorang, kita ingin mengetahui cara hidup dia. Betul tak? Okay, seterusnya kita mencintai Rasulullah. Biasa dengan menelusuri sirah Nabi, kita akan timbul perasaan cinta dan sayang kepada Rasulullah walaupun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Yang seterusnya, orang yang beriman kepada Rasul sentiasa menjaga masa. Sebab para Nabi dan Rasul adalah seorang yang cukup menjaga masa dan mereka menepati masa dan tidak pernah mungkir janji, melewat masa, menangguh kerja. Nabi dan Rasul cukup menjaga masa. Jadi kita sebagai pengikutnya mesti turut sama menjaga masa. Sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajar adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dengan itu kita kena amalkan. Kita mengamalkan. Rasulullah menyuruh kita solat 5 waktu. Kita solat. Rasulullah suruh kita puasa bulan Ramadan, kita puasa. Dan Rasulullah suruh kita mentaati ibu bapa, kita taat. Rasulullah suruh kita berbuat baik dengan masyarakat dan orang ramai, kita berbuat baik. Itulah tanda kita beriman kepada Rasul. Meneladani pribadi Rasulullah. Ya, pribadi Rasulullah seperti Rasulullah seorang yang pemalu, Rasulullah seorang yang rajin, Rasulullah seorang yang sabar, Rasulullah seorang yang tabah, Rasulullah seorang yang kuat semangat. Maka kita mesti meneladani, mengikuti pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, berdakwah kepada orang lain. Berdakwah di sini tidaklah semestinya murid-murid semua ceramah sana sini, tetapi
berdakwah ini adalah dengan mempamerkan diri dengan perkara-perkara yang baik, mempamerkan diri dengan tingkah laku yang baik, mempamerkan diri dengan berkata-kata yang baik, supaya dengan cara itu boleh menggalak orang lain supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan bila berakhlak dengan akhlak yang baik, bermakna berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Dengan itu kita dikategorikan sebagai seorang yang berdakwah kepada orang lain. Okey, mari kita semua amalkan Rasulullah. Dakwah kepada orang lain. Menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasul. Mencintai Rasulullah. Menjaga masa. Okey. Itu bukti. Seterusnya, itu sahaja pengajaran ustazah pada hari ini. Dan untuk untuk kuis, murid-murid boleh pergi kepada link ataupun pautan yang terdapat di dalam deskripsi YouTube ini. Okey, murid-murid boleh menjawab dan menghantar. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe tekan loceng.